Tapi khususnya, ada 10 perusahaan yang menjadi sponsor biasa penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Di antaranya Koper, Hugo Boss, Boss, DHL, Moet dan Chandon, Enel Sway, Allianz, Takur, Anfogaston Minerals, Solvia, hingga produsen bir Heineken. Heineken sponsor Formula E. Kelompok sebelah diam pura-pura pingsan. Ditulis oleh Shardy dari seaworld.com. Misteri tentang sponsor Formula E mulai terkuak sedikit meskipun ini masih sponsor global. Kalau sponsor lokal masih belum begitu jelas. Tapi ada dua sponsor yang mengundang perdebatan. Dari sekian banyak nama sponsor, ada nama Heineken yang merupakan perusahaan bir asal Belanda dan juga produsen sampahnya Mut en Kaldan. Terkait hal ini, Ketua Panitia Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Sahroni angkat bicara. Ia menyebut Heineken adalah sponsor global yang mendukung langsung Formula E Operations atau FEO. Artinya, adalah merupakan sponsor Formula E untuk semua lokasi, tidak hanya di Jakarta saja. Dia mengaku tidak bisa mengubahnya karena Heineken merupakan sponsor global. Itu adalah urusan luar yang tidak bisa dia ikut campur. Sebenarnya, tidak ada masalah siapapun yang jadi sponsor, meski itu perusahaan minuman beralkohol sekalipun. Mungkin ada yang beranggapan jangan mempolitisasi hal yang tidak perlu. Memang ada benarnya. Politisasi dalam segala hal pasti akan gampang menimbulkan kegaduhan. Tapi, semua ini akibat ulah para mabuk agama yang munafik itu. Mereka seolah paling suci sehingga menjadi polisi moral dengan dalih menegakkan ajaran agama. Padahal itu hanyalah kemunafikan untuk membuat keributan. Mereka yang paling ribut kalau sudah bicara soal agama. Mereka juga yang paling suka mempolitisasi isu apapun lalu membenturkannya dengan agama. Mereka yang membuat situasi jadi keruh atas nama agama. Pertanyaannya, apakah para kadrun mabuk agama itu meributkan sponsor bir sebagai sponsor Formula E? Sampai detik ini masih belum ada keributan atau ancaman demo. Saat Miyabi dikabarkan mau datang ke Indonesia, mereka duluan kejang-kejang tanpa alasan logis. Maksiatlah, merusak morallah, padahal tidak usah munafiklah. Mayoritas juga kenal siapa wanita itu. Kita semua juga tahu dia sudah pensiun dan tobat. Datang ke Indonesia juga bukan dalam rangka promosi atau syuting film biru. Tapi gerombolan munafik itu tetap gaduh. Oke, tidak masalah mau protes. Nah, sekarang ada perusahaan bir jadi sponsor balapan yang dibanggakan pendukung Anies. Kenapa diam? Bukankah itu haram? Ayo MUI, mana suara kalian? Biasanya ada isu apapun kalian paling ribut kayak ama-ama. Apakah halal dan haram sudah melenceng dan tergantung siapa yang didukung? Saya pastikan kalau Ahok yang jadi gubernur dan datangkan Formula E, pasti gerombolan sebelah bakal demo berjelit-jelit karena masalah bir tadi. Ahok pasti akan dicap gubernur tidak beriman, mendukung kemaksiatan dan mempromosikan kebobrokan moral. Tapi berhubung Anies gubernurnya bisa jadi pengecualian. Mungkin mereka akan bilang itu bukan minuman keras, tapi es batu yang sama-sama keras. Mereka pasti akan bilang tidak ada yang bisa diperbuat karena itu sponsor global, bukan lokal. Pokoknya ada saja alasannya demi membela junjungannya mati-matian. Kalau sampai benar begitu, sebegitu munafiknya mereka dalam politisasi agama. Saya masih ingat ketika ada acara musik EDM di Jakarta 2019 lalu. Kerumpulan sampah penjual surga itu protes dan demo dengan alasan ada penjualan alkohol dan tuduhan lainnya. Sekarang mereka pasti pura-pura blow on karena gubernur yang sekarang adalah gubernur yang mereka bela mati-matian. Ada hal yang haram jadi diam 7 juta bahasa. Kalau masyarakat masih belum sadar akan kemunafikan dan kelicikan kelompok ini, berarti ada yang tidak beres dengan kewarasannya. Mereka bukan bela agama, tapi sengaja bikin gaduh untuk mengganggu lawan politiknya. Dengan dalih bela agama hanya kedok licik mereka. Siapapun yang mereka dukung, maka akan aman melakukan apapun, meski itu diperdebatkan secara terang-terangan. Alasannya segudang dan bertele-tele. Kalau bukan yang mereka dukung, siap-siaplah diganggu setiap saat dengan menggunakan agama. Mereka ini perusak demokrasi yang sesungguhnya. Mereka penjual agama yang munafik, hanya mendukung secara beras sebelah. Agama mereka permainkan dengan seenaknya demi kepentingan atau nafsu politik. Buka mata kalian, jangan mau dibodohi mereka, apalagi sampai dibego-begoin. Sadarlah, ini bukan soal agama, tapi ini soal dendam politik.
Bagaimana kalau menurut Anda? Nya tenaga kerja asing TKA di Indonesia. Dilansir Gelora.co, Jumat tanggal 20 Mei tahun 2022, Bang Yos juga merasa miris akan TKA yang semakin hari semakin banyak. Menurutnya jika Indonesia membutuhkan tenaga ahli, jumlah tenaga ahli bukan ribuan namun hanya 2 atau 3 orang. Saya miris kok banyak sekali pekerja asing datang, kalau dia itu. Muncul mendadak, lalu bicara soal TKA Cina. Apa tujuan Sutioso? Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso, tanpa angin tanpa hujan, melontarkan narasi yang bisa dikatakan bisa meningkatkan kadar tendensius dalam benak banyak orang. Dia bicara soal TKA asal Cina yang jumlahnya kian bertambah hingga mencapai ratusan ribu. Sutioso memprediksi ada potensi jumlah TKA Cina akan terus berkembang dan bisa menjadi mayoritas di Indonesia. Dia khawatir nasib Indonesia akan sama seperti Singapura yang kini dikuasai oleh orang keturunan Cina. Mungkin sebagian menganggap pernyataan Sutioso ini beralasan dengan mempertimbangkan dia adalah mantan anggota intelijen. Tapi saya justru bertanya-tanya, apa maksud dari pernyataan ini? Apakah dia mempermasalahkan TKA atau Cinanya? Apakah Sutioso mengumbar ini karena ada ambisi politik tertentu? Dalam politik di negara ini, ada banyak fobia yang disuarakan, terutama oleh kelompok oposisi, diantaranya Islamofobia dan Cinafobia. Saya pribadi bingung dan masih belum menemukan jawaban logis atas mindset mereka. Kenapa Cina yang tidak pernah mengganggu, apalagi menjajah Indonesia, tapi kadar benci kelompok sebelah pada negara ini sangat tak terbayangkan? Antek Cina, pro asing, antek komunis, dan lain-lain. Ini jelas adalah strategi politik yang diembuskan sebagian pihak sehingga Cina menjadi negara paling menakutkan dibanding negara-negara yang pernah menjajah negara ini. Cina diposisikan lebih sadis dan barbar. Saya hanya perlu satu fakta saja untuk mematahkan ketakutan seperti ini. Kalau kalian bisa googling, silakan baca fakta bahwa jumlah TKI di Cina jauh lebih banyak daripada TKA Cina di Indonesia. Pernahkah kalian mendengar warga Cina di sana teriak Cina terancam orang Indonesia akan menjadi mayoritas di sana? Lihat juga ada banyak TKI di Taiwan dan Hong Kong. Pernahkah kalian dengar warga lokal di sana doyan demo menolak kedatangan TKI karena takut menjadi mayoritas di sana? Pernahkah kalian dengar isu politik tentang itu di sana? Tapi lucunya di negara ini, semua dipolitisasi dengan barbarnya. Ibarat sapi yang sudah kurus, kerempeng, dan lemah pun masih diperas sampai kering. Saya juga seringkali bingung, meskipun tahu alasan dibaliknya. Kenapa banyak politisi lebih suka lempar opini yang...